nama saya Muhammad atau dikenali sebagai Cik Mat. Saya CEO kepada MMR Vision Sdn Bhd dan owner kepada jenama Ideal. Dan kita orang base di Johor. Kami bermula untuk brand ni, kami bermula lebih kurang 2016, and masa tu tim pun tak ramai. Samalah macam kawan-kawan lain pun, bila tengok diorang ada banyak cerita start dengan tak ada office pun apa, kita pun sama, lebih kurang story yang sama juga. So masa tu struggle-nya sebab kita banyak buat sendiri. Bila buat sendiri ni, banyak kita tak tahu yang kita buat tu kadang-kadang betul ke salah. Tak ada orang yang tunjuk kita buat tu, kita patut buat ke, ada benda yang benda ni buang masa, jangan buat. Tak ada orang yang tunjuk benda tu. Bila saya buat bisnes ni, drive saya yang paling besar, first sekali yang paling utama saya nak bagi ke ibu saya, isteri dan adik-beradik saya, dan last sekali adalah tim saya sendiri. Sebab sekarang Alhamdulillah, saya dah perasan bukannya saya jaga periuk nasi saya je, periuk nasi yang saya jaga makin banyak dan makin ramai. Saya anggap tim saya sendiri pun big wife saya juga. Tu yang buat saya setiap terbakar nak drive bisnes saya. Detik yang paling sedih lah bagi saya, masa dulu sebelum saya start betul-betul start belajar. Masa tu paling sedih tu sebab saya tak tahu nak follow siapa. Yang best ni Alhamdulillah, masa tu saya start tengok Sifu dekat YouTube. So sampai semua video, ada banyak video soal jawab, saya tengok satu-satu. Yang bestnya masa tu sebab rasa sedih tu dah start hilang, sebab kita dah start tahu okay, aku boleh follow dia ni. Banyak benda yang dia boleh bantu kita. So start daripada tu lah yang saya start join kelas yang setengah hari, yang tiga hari, and then sampai kelas yang sekarang. Daripada tengok YouTube tu pun, kita dah mula, kepala saya dah banyak terbuka tau. Saya dah tak fikir macam dulu sangat. Kita ni kena bantu orang sebenarnya, kita bukan setakat jual barang. Bila daripada situ pun, kita dah dapat nampak peningkatan dalam 30-40 ribu daripada sale kita masa tu. Dah start join kelas yang saya start dengan SRB dulu setengah hari. Jadi masa tu first time kita dapat touch 70 ribu sebulan. And then kita dah join Advanced Rocket Business. Masa tu saya dapat, sebab saya dulu jenis tak pandai cakap, tak pandai nulis. Memang segan gila nak buat live pun, memang malu gila. Lepas ARB tu, senang kata turning point saya paling besar tu. Turning point saya paling besar tu sebab ARB tu one of class yang saya memang tak nak miss. Kalau macam setakat ni dah 8 ARB saya dah pergi, Alhamdulillah, saya memang tak nak miss yang tu. So sebab ARB ni, in fact first time saya dapat touch lebih 150,000 sebulan sale kita orang masa tu. Dan Alhamdulillah sekarang latest rekod kita orang dah dapat pecah sales rekod kita orang dapat 360,000. 2017 dulu lebih kurang setahun tak sampai 500,000. So sampai bila boleh dapat banyak ni kan? Ya, masa tu Alhamdulillah pada kita banyak kan, tapi sebabkan tak belajar, kita tak tahu sampai bila boleh tahan macam tu, boleh maintain ke tak. So kerisauan tu selalu ada lah. Sekarang ni Alhamdulillah, bila dah belajar ni, impact dia tahun 2018 kita meningkat ke Alhamdulillah 1.95 juta, and tahun ni kita orang punya setakat ni dah 1.7 tahun ni Alhamdulillah. Sikit lagi nak touch tahun lepas. Nasihat saya kan, saya sebenarnya saya menyesal saya tak belajar daripada awal lagi. Jangan tunggu, kita kadang-kadang kita tunggu nak seru tu datang apa semua. Kalau boleh tak apa, pergi je lah dulu. Ilmu tu sebenarnya boleh dapatkan kita lagi banyak daripada yang kita dah bayar. Sebab tu orang kata ilmu ni pelaburan. Sebab nanti benda yang kita dapat tu hasilnya lagi banyak daripada yang kita dah belanja, insyaAllah. So nasihat saya juga, jangan teragak-agak nak tambah ilmu lah. Sebab apa yang kita tahu tu menentukan tahap pendapatan kita. Kalau Sifu ataupun cikgu kat Momentum tengah tengok ni, saya nak ucap terima kasih. Saya mewakili company dan family saya nak ucapkan terima kasih. Sebab banyak hidup kami ni berubah sejak mula belajar, and sejak di-guide oleh Momentum, and kita orang punya progress pun tak tersangka-sangka lah boleh sampai level macam sekarang. And insyaAllah kita orang akan terus belajar. Mohon doa supaya kita boleh pergi lagi jauh, insyaAllah.